Baru kali ini sob, ada mobil presiden yang nyangkut di tengah jalan. Iya, diketahui jalan tersebut dilalui oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Provinsi Lampung, yang terkenal jalannya yang banyak rusak. Padahal di Lampung katanya APBD-nya terbesar se-Indonesia, namun kenapa jalannya pada rusak? Sampai-sampai seorang presiden saja, mobilnya bisa nyangkut sob, dijamin gubernurnya auto ketar-ketir melihat ini, begini videonya sob. Nyangkut pak. Ayo pak. Pak, turun. Pegangin woi. Nyangkut guys, mobilnya apa gimana ya? Dorong. Ya 300 keluarin. Pakai dam. Apalagi kita Pak tiap hari lewat sini. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengecek berbagai jalan di Provinsi Lampung, yang viral karena dalam kondisi rusak. Saat melakukan pengecekan itu, mobil yang ditumpangi Jokowi nyangkut di lubang jalan. Peristiwa itu terjadi saat Jokowi melalui jalan rusak di Jalan Terusan Riakudu, Desa Bandar Agung, Lampung Selatan. Video yang merekam momen itu pun viral di media sosial. Dalam video tersebut, Jokowi terlihat sempat membuka pintu mobilnya untuk melihat kondisi jalan yang rusak. Momen Jokowi membuka pintu itu tidak lama, dan kembali menutup pintu mobilnya kembali. Akibat peristiwa itu, iring-iringan kendaraan presiden pun terhenti. Dalam video itu pun terdengar suara masyarakat meminta maaf atas kondisi jalan tersebut. "Nyangkut ya Pak mobilnya, maaf ya Pak jalannya jelek," kata warga dalam video itu. Untuk diketahui, Jokowi melakukan pengecekan jalan rusak bersama beberapa menteri yang mendampinginya, Jokowi sendiri berada satu mobil dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sebelum melakukan pengecekan jalan, ke arah komplek Kota Baru yang viral disebut TikTokers Bima Yudo Saputro Mangkrak, Jokowi, bersama rombongan terlebih dahulu melakukan peninjauan harga bahan pokok di Pasar Natar, Lampung Selatan. Agenda berikutnya, Jokowi akan mendatangi jalan rusak di Kecamatan Rumbia, Lampung Selatan yang juga viral karena ribuan lubangnya. Nyangkut, Pak. Ayo, Pak. Pak, turun. Pegangin, woi. Nyangkut, guys, mobilnya apa gimana ya? Dorong. Ya 300 keluarin. Pakai dam. Apalagi kita Pak tiap hari lewat sini. Terima kasih ya Pak.